Hai hai hai, video baru aku udah ada nih. Jangan lupa subscribe ya. Selamat menonton. Wah, beruntung banget nih. Aku ketemu mesin jepit boneka. Bonekanya penuh banget nih. Ada yang jumbo-jumbo lagi, warnanya bagus-bagus. Bonekanya cantik-cantik banget ini teman-teman. Wah, senang kali ini nih. Aku udah beli koin banyak ini teman-teman nih. Koinnya banyak banget ini teman-teman. Mau aku habisin nih bonekanya ini. Wah, menyenangkan ini. Bonekanya banyak banget. Aku mau capit semuanya nanti nih. Aku mau lihat-lihat dulu ya, boneka mana aja yang mau aku capit nanti. Lihat nih, woi, bagus banget teman-teman nih. Yang pertama aku mau capit yang paling tinggi di lubang teman-teman. Tuh kan langsung sekali capit udah tinggi tuh teman-teman. Kalau di pinggir lubang enak banget dapetnya teman-teman. Wah, ini yang masang di mana nih yang susu nih. Boneka jumbo kok ditaruh di pinggir lubang ya teman-teman. Sayang, rugi kan. Seneng yang nyapir tuh dapet kan langsung dapat teman-teman. Enak ini yang susun gimana ini payah nih teman-teman. Wah, sekali udah 2 koin sudah dapat teman-teman. Dapat jumbo, asik kan, seneng sekali. Hayo hayo hayo, yang mana lagi nih yang mau aku capit nih, yang mana lagi yang harus dicapit nih teman-teman nih. Itu ada boneka siput teman-teman sama boneka kelinci warna biru tuh, yang mana dulu ya? Wah, dua-duanya mau aku capit sekalian, dua-duanya nih, semoga dua-duanya dapat nih masuk lubang dua-duanya. Ayo, pas banget kena, pas banget, asik. Ternyata harus satu-satu teman-teman nyapitnya. Nggak bisa dua-duanya teman-teman, karena capitannya nggak pas. Yang mana dulu ya? Apakah kelinci atau siput dulu nih? Yang mana ya? Ya, siput aja dulu ya teman-teman ya, karena siput lebih di pinggir teman-teman. Biasanya goyang sedikit aja dia langsung jatuh ke lubang teman-teman nih. Kalau yang siput, kalau yang kelinci agak jauh teman-teman. Makanya aku mau yang siput dulu ya. Ini udah aku pasin nih, tinggal aku capit nih siputnya. Siputnya ikut pulang, siputnya ikut pulang. Betul, dapat siput. Habis dapat siput, giliran boneka apa teman-teman ya yang harus aku bawa pulang lagi? Yang mana itu, ada anjing atau ada apa itu? Yang kuning boneka apa itu ya? Wah, yang kuning aja deh, udah nungging gitu. Mau aku dapetin nih, mau aku capit yang kuning dulu lah. Yang kuning kayaknya bagus banget, yang kuning tuh aku capit. Selamat pagi. Sekarang giliran boneka kelinci tuh yang warna biru teman-teman. Dari tadi belum aku capit teman-teman. Oh, itu bukan boneka kelinci, ternyata itu boneka burung teman-teman. Ada paruhnya tuh yang biru hitam itu teman-teman. Biru hitam itu adalah boneka burung. Nanti aku mau capit teman-teman nih, aku pilih dia teman-teman. Gagal di boneka burung, aku mau ganti aja teman-teman. Aku mau ganti capit boneka kelinci. Itu posisinya udah di atas teman-teman. Biasanya sih kalau kecapit ya pas capitannya, kelincinya akan gelundung ke lubang teman-teman. Nih kita lihat ya. Kita lihat nanti, kita coba apakah mau gelundung ke lubang enggak teman-teman. Yuk kita lihat yuk. Ya. Apa kenapa? Ah, jatuh. Oh, ya. Bagus masih. Kita coba ke boneka anjing dulu teman-teman. Boneka kelincinya buat nanti aja. Itu sih pasti masuk kalau boneka kelinci. Kita coba dulu boneka anjing teman-teman ya. Boneka anjing warna biru dan putih teman-teman. Aku mau berusaha mencapitnya. Nanti setelah dapat boneka anjingnya, kita lanjut ke boneka kelinci teman-teman. Nih dicoba nih. Kurang sana lagi, kena sebut game.
belakangin. Nah. Aduh, kena ular. Boneka anjing malah kelempar jauh, teman-teman. Nah, balik lagi kita ke boneka kelinci ya, teman-teman. Kita capit boneka kelinci dulu lah, biar ikut pulang, biar dapat banyak, teman-teman. Nih boneka kelincinya mau aku capit nih, teman-teman, lihat nih. Hei, awas, bahaya, jatuh ke sana. Bahaya, sabar. Teman-teman, boneka kelincinya sudah di pinggir lubang tuh, teman-teman. Pasti ini dibawa pulang, sudah pasti dapat nih. Kecapitan untuk kali ini pasti kena nih, teman-teman nih. Wah, mudah banget kalau begitu, teman-teman. Itu mudah banget. Ya paling segitu. Iya. Cus! Lihat teman-teman, aku bawa jimat tuh di situ. Aku tadi udah dapetin boneka kelinci, teman-teman. Sekarang giliran boneka Doraemon yang warna pink ya, teman-teman ya. Itu boneka Doraemon warna pink mau aku capit nih. Karena boneka Doraemon warna pink aku suka sekali. Aku suka sekali warna pinknya, teman-teman. Semoga sekali capit bisa dapat ini boneka Doraemon warna pinknya, teman-teman. Nih lihat, 1, 2, 3 pencet tombol merah, pencet tombol merah, kena. Aduh, cuma kelempar ke situ. Wah, langsung aja nih capit lagi lempar, Mas. Oke teman-teman, aku udah dapat 5. Sudah dulu videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dah.